Cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipersoalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di program Belajar Islam dengan segmen Akidah dan Kehidupan. Dan insyaallah topik kita di hari ini insyaallah dengan topik yang terbaru terkait dengan akidah di antara kehidupan dan kematian. Ya, seperti yang nampak di layar kaca Anda, saya sudah ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil LC, Hafizahullah Ta'ala, dan harapan kita mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas dakwahnya mudah-mudahan lancar ini, Ustadz. Masyaallah taufik. Insyaallah taufik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang akidah, tentang tauhid, dan ketika kita menyalah artikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan apapun yang kita lakukan akan pupus, akan sirna sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda sudah penasaran dengan topik kita, sangat menarik, yaitu akidah di antara kehidupan dan kematian seorang hamba. Tapi judulnya sangat menarik nih, Ustaz. Al fursah mutahatun li fadilatikum falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Tafaddal, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang berbahagia, sungguhnya akidah Islam, akidah tauhid ini telah memetakan kepada kita bagaimana kita berjalan di atas kehidupan ini. Dan ujung daripada peta kehidupan ini adalah kematian. Dan justru setelah kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya hari akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka cara pandang orang beriman terhadap kehidupan sejatinya selalu berlatar belakang kematian. Iya, kematian. Karena dia sadar kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Dan bukan sekedar sampai pada ujung peta yang tidak punya arah. Iya. Tetapi akidah Islam ini menggambarkan kepada kita apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Yang ujung-ujungnya adalah pertanggungjawaban daripada kehidupan di alam musyahadah ini, di alam dunia ini. Kita tidak akan bisa sampai kepada surga kalau kita tidak melewati yang namanya kehidupan ini. Bahkan kehidupan inilah mazra'atul akhirah.
adalah tempat untuk kita menanam yang buahnya nanti kita petik di hari akhirat. Ladang pahala. Ladang pahala. Dan kita tidak akan sampai kepada al-jannah, ya, surga itu, kecuali kita melewati yang namanya kematian. Ya. Nah, kalau ada orang yang ingin surga tapi tidak mau mati, ya, bahkan ya beberapa belakangan ini orang-orang barat coba membuat ya di dalam media mereka satu imajinasi tentang manusia yang tidak mati-mati. Iya. Kalau kita di Indonesia ini paling banter seperti kata Khairul Anwar, ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya katanya. Tapi imajinasinya orang di barat lebih luar biasa lagi, tetapi sayangnya menyimpang. Dia mau ingin hidup selamanya. Ya. Tapi ternyata kehidupan ini terbatas. Ya. Nah, dalam kerangka inilah jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah Islam, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang menyinari kehidupan kita agar kehidupan kita ini ya bahagia di dalam alam musyahadah ini, di dalam alam dunia ini, dan selepas kematian juga kita mendapatkan kebahagiaan. Makanya inilah yang selalu kita doakan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang istilahkan doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Wahai Tuhan kami, ya, berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia ini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam alam akhirat nanti juga kebaikan. Apa intinya kebaikan di dalam hari akhirat nanti? Ketika kita dilindungi oleh Allah dari azab api neraka. Itu yang menjadi background, ya, pemikiran seorang yang beriman, bahwa hidup saya ini sementara. Ya. Sementara, akhirat itu adalah selamanya. Maka adalah tidak cerdas ketika saya menjadikan kehidupan yang sementara ini sebagai tujuan hidup, ya, sementara saya melalaikan persiapan saya menuju hari-hari akhirat nanti. Dunia cuma sarana dan dunia. Inilah intinya akidah di sini. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan pernyataan sikap, ya, orang beriman itu yang mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya salatku, ya, dan peribadatanku, hidup dan matiku hanyalah buat Allah, Tuhan seru sekalian alam. Makanya orang beriman yang memahami makna kematian ini, memahami makna hakikat daripada kehidupan ini, dia sangat bersemangat untuk memanfaatkan setiap detik daripada kehidupannya untuk kebahagiaan akhiratnya. Ya. Dan dia tidak akan takut menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan ini, ya, ketika itu akan membuat dia selamat di hari akhirat nanti. Ya. Tidak seperti orang-orang kafir, ya. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman, ya, yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir daripada kehidupannya. Ya. Ya. Makanya mereka hidup tanpa batas. Ya. Sekarang anak-anak kita atau mungkin kita juga, ya, ketika ditanya tentang tokoh-tokoh, ya, pahlawan atau ahli bela diri, ya, orang kan menyebut umpamanya tokoh karangan seorang Perancis, ya, Three Musketeers, ya, tiga kesatria raja, ya, padahal digambarkan dia suka minum khamar, ya, pemabuk, pemain perempuan, tapi dijadikan sebagai idola. Orang lupa dengan tiga kesatria sesungguhnya dalam sejarah ini. Ya, ketika mereka, ya, tiga orang pemuda atau orang hebat Quraisy ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari padang pasir Sahara di Jazirah Arabia untuk menghadapi pasukan negara adidaya pada saat itu, negara Romawi, ya, dalam hal ini Bizantium, yang berjumlah kurang lebih 200.000 orang dengan persenjataan lengkap, sementara mereka hanya berjumlah sekitar 8.000 orang. Ya.
Inilah tiga kesatria yang sesungguhnya, bukan three musketeers. Ya. Begitu kata Syekh Jihad At-Turbani dalam silsilah beliau yang namanya Al-Udhama'ul Mi'ah. 100 tokoh Islam yang telah merubah jalannya sejarah. Ya. Ya, beliau mengatakan inilah kesatria sesungguhnya. Siapakah mereka? Mereka adalah Zaid bin Haritha. Mereka adalah Ja'far bin Abi Talib. Mereka adalah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Mereka syahid di perang Mu'tah. Ya. Zaid bin Haritha membawa liwa, membawa panji kaum muslimin, kemudian dia syahid. Kemudian panji itu diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Ya. Ja'far bin Abi Talib mempertahankan panji itu sampai ditebas tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, dia peluk lagi. Ya. Makanya Rasulullah memberi gelar kepada beliau, Du al-Janahain, dua yang memiliki dua sayap. Ya. Dua sayap dia akan terbang menuju kepada Rabbnya. Ya. Demikian pula Abdullah ibn Rawaha. Ya. Dan ketika mereka telah syahid semuanya, ya, wafat di jalan peperangan jalan Allah ini, ternyata yang mengambil alih komando, ya, adalah kata Nabi SAW, Saifun min suyufillah, ya, adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Siapakah dia? Dialah Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu anhu. Nah, apa yang memotivasi mereka semua ini? Ya? Apa yang memotivasi mereka dengan perlengkapan perang yang seadanya, dengan kemampuan yang sangat terbatas, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan berkali-kali lipat, ya, puluhan kali lipat dari jumlah musuh, membuat mereka bisa sedemikian kuat. Ya. Inilah barangkali yang kita bisa pahami dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, mangkanatil akhiratu niyatah jama' Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, pusat daripada kumparan harapan-harapan dan kegelisahannya, ya, niatnya, maka Allah akan menyatukan semua potensi dirinya. Dia menjadi kuat, dia menjadi tegar. Kekayaan ada dalam hatinya, ya. Dan dunia akan datang kepadanya walaupun terpaksa, terseret, ya. Raghimah, raghma'an fid dunia. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat seorang Barbarossa, ya, Arruj, Baba Arruj, ya, yang dengan pasukan yang terbatas, pasukan laut yang terbatas, ya, bersama dengan dua orang saudaranya, mereka bertiga dengan pasukan seadanya daripada Khalifah Utsmaniyah pada saat itu, Sultan Salim Al-Awwal, menyeberangi laut, ya, yang ada laut Eropa, yang sekitar laut Atlantik, sampai membebaskan kaum muslimin sampai di Andalusia, melewati sedemikian banyak negara-negara salib pada saat itu, dan mereka mengalahkan dan meluluhlantakkan ke kekuatan armada laut Eropa, hampir semuanya. Iya, bahkan puncaknya ketika Khairuddin Barbarossa memenangi peperangan yang sangat luar biasa, ya, di mana dia hanya berjumlah sekitar 120 ribu pasukan dengan 112 kapal perang berhadapan dengan pasukan koalisi Eropa pada saat itu, koalisi salib, ya, berjumlah sekitar 60 ribu pasukan dengan 600 kapal perang lengkap dengan persenjataannya. Tapi peperangan hanya berlanjut 5 jam, ya, dengan kemenangan yang gilang gemilang dari kaum muslimin. Dan setelah itu 3 abad kaum muslimin menguasai laut di Eropa, ya, bahkan semua laut, ya, mau laut merah, laut putih, laut hitam, ya, semua dikuasai, dan itu 300 tahun. George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, itu terpaksa membayar jizyah, ya, membayar upeti kepada khilafah Islamia pada saat itu, ya. Orang sekarang kalau dengar kata khilafah, konotasinya hanya kepada ISIS yang kejam, ya. Padahal bukan, khilafah membawa rahmat, ya. George Washington bayar jizyah, ya, bayar jizyah untuk kemudian bisa lewat di laut-laut yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, luar biasa. Kaum muslimin membawa rahmat, ya. Rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil alamin, ya. Nah, apa yang membuat mereka bisa sejaya itu, segemilang itu, ya? Karena mereka yakin bahwa kehidupan ini justru sementara. Ya. Kehidupan ini justru ada batasnya.
maka mereka memaksimalkan setiap saat, setiap detik, setiap langkahnya, setiap pikirannya, setiap detak desak nafasnya, setiap detak jantungnya. Bagaimana kemudian menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan dirinya di hari akhirat. Itu yang menjadi rahasia daripada keimanan itu. Antara kehidupan dan kematian, akidah kemudian membuat indah ya, antara kehidupan dan kematian itu. Akidah membuat kuat seorang yang beriman. Akidah membuat kita mempunyai power, mempunyai energi. Ya. Inilah the power of syahadatain. Ya. Power yang kita dapatkan daripada syahadat kita. Ya. Inilah yang para sahabat kemudian dengan power ini, dengan kekuatan syahadat ini, ya, sampai menembus jantung Eropa. Ya, sampai melanglang buana. Ya, sampai menaklukkan ya, kesyirikan dan penghambaan kepada selain Allah. Sehingga Rabi' ibn Amir sanggup untuk berkata kepada Panglima Rustum, Panglima besar Persia pada saat itu. Ketika dia ingin dibuat terkilau, terkesima dengan berbagai macam perhiasan dan segala macam dalam perang Al-Qadisiyah. Dia katakan kepada Rustum, ya, "Na'ti linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada penghambaan kepada sama manusia kepada penghambaan kepada Tuhannya manusia. Itulah ya cita-cita kaum muslimin. Karena dia tahu bahwa setiap langkahnya untuk dakwah itu akan membuat dia semakin mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekecil apapun itu. Dia tahu bahwa kesempatan untuk bersedekah adalah lapangan untuk berbuat kebaikan. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Kita cinta sekali dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ini ya. Ketika datang dia orang kaya ya. Datang barang dagangannya pada saat paceklik ya. Datang orang yang menawar barang dagangannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan yang paling tinggi 4 kali lipat. Dia bilang, saya hanya mau jual kepada yang bisa membeli barang dagangan saya 10 kali lipat. Siapa yang bisa? Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, saya berikan semuanya lillahi taala. Ya, dan diberikan semuanya kepada kaum muslimin. Adakah di antara kita yang bisa melihat power syahadat seperti itu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan membuat kehidupan kita ini bernyawa ya. Sejatinya ketika kita tidak memiliki syahadatain ini, kehidupan kita tidak bernyawa, hanya kehidupan yang semu dan fata morgana, tidak memiliki jiwa yang sesungguhnya. Karena alam semesta ini sejatinya yang kita tempati untuk berpijak ini, yang kita tempati untuk bernaung ini, langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Dan mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kita manusia ketika kita tidak menyelaraskan diri kita dengan alam semesta yang bertasbih, kita tidak masuk dalam lingkaran tasbih semesta ini, maka sungguhnya kita mati. Iya. Kita tidak mempunyai kehidupan yang sungguhnya. Makanya itu tadi, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sungguhnya itu hari akhirat. Maka menerjemahkan ya, nilai-nilai langit ke dalam pijakan kita di bumi ini, itulah kehidupan yang sejati. Itulah akidah dan kehidupan yang akan membuat kita ya, mempunyai energi, mempunyai semangat yang sungguhnya ya, untuk memakmurkan dunia ini, berbuat sebaik mungkin. Orang berinfak ya, kita tidak bisa berpikir seperti pemikiran ekonomis seperti sekarang ini dengan usaha yang sedikit mendapatkan untung yang banyak ya. Kita berusaha secerdas mungkin untuk mendapatkan keuntungan bukan hanya di dunia, tapi bagaimana di hari akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan ya. Satu korma, separuh daripada biji korma, Rasulullah langsung kaitkan dengan akhirat. Ya, ketika itu datang seorang ibu, ya, ya, pada saat dia berkata kepada Aisyah, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah untuk tidak masuk ke dalam neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Iya. Jadi jangan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama bani Adam lahu alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap persendian anak cucu Adam, manusia ini, dia harus menyedekahkan sebagai tanda kesyukuran ya, setiap persendian itu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dikatakan bahwa jumlah persendian manusia itu berapa? 360. Ya, 360. Jadi bersedekah 360 kali dong. Ya. Nah, ternyata bersedekah itu tidak hanya dengan uang, dengan harta. Tapi kita membantu orang menaikkan barangnya di kendaraannya, sedekah. Kita juga tersenyum kepada saudara kita, sedekah. Ya, ada teh 1 gelas, sedekah. Ya,
kita juga mendamaikan orang yang berselisih sedekah, kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Bahkan ya, nah ini khusus untuk yang sudah menikah ya, seorang laki-laki mendatangi istrinya itu juga sedekah ya. Maka bersedekahlah dengan semua kesempatan-kesempatan ini. Bayangkan ya, peluang untuk kebaikan ini sangat banyak dalam agama kita. Jadi inilah ya, akidah akan membuat kehidupan menjadi indah ya, dan akan menjadikan keindahan itu berlipat-lipat ganda yang kita tidak bisa bayangkan di hari akhirat. Saya kira ini sebagai pengantar kita ya, dan mudah-mudahan Allah memberkati hari kita ini. Amin, amin. Tayyib. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, the power of syahadatain, kekuatan yang ditimbulkan oleh dua kalimat syahadat, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih aktif lagi untuk melakukan ibadah dan menghindarkan diri kita dan keluarga kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertanyaan yang masuk kita akan jawab selepas pariwara berikut ini, tetap di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukron wa jazakumullah khairan untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini. Program Belajar Islam dengan segmen Akidah dan Kehidupan, bersama kita ada Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil LC, hafizahullah taala. Ya, untuk Ibu Heni yang ada di Solo, mudah-mudahan sehat walafiat di pagi hari ini. Ini pertanyaan beliau, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, beliau menyebutkan dalam penciptaan manusia Allah sudah menentukan ada 4 perkara ini, Ustaz, seperti umur, rezeki, celaka ataupun bahagia. Pertanyaan beliau, apakah ini maksud dengan celaka atau bahagia ini, Ustaz? Apakah ini hanya berlaku di dunia atau berlaku dua-duanya di dunia dan di akhirat, Ustaz? Iya. Sungguhnya yang inti daripada kebahagiaan atau kecelakaan itu adalah di hari akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya. Hari di mana datang nanti tidak bisa seseorang itu berbicara kecuali dengan izin Allah, ya. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia. Jadi ini intinya adalah kebahagiaan dan kecelakaan itu di hari akhirat. Ya. Tidak dinafikan bahwa di dalam kehidupan dunia ini juga ada orang yang sengsara atau orang yang bahagia atau orang yang senang. Ya. Tetapi itu bukanlah merupakan ukuran ya, akan kebahagiaan dan kesengsaraan di hari akhirat nanti. Kalau ukuran kesengsaraan dan kebahagiaan di dunia ini adalah sifatnya materi, ya, seorang kaya senang, ya, bukan itu. Nanti yang inti itu adalah di hari akhirat. Itulah kesengsaraan atau kebahagiaan yang sejati. Jadi, tapi kita seharusnya berupaya agar kita bahagia di dunia juga di hari akhirat. Ya, bukan berarti di dunia harus kaya, kaya raya. Tetapi tidak salah pula kalau kaya raya, tetapi kaya raya yang beriman. Ya, kalau kita diuji dengan kekurangan, maka kita pun menghadapinya dengan keimanan. Allahu Akbar, ya. Maka itu akan membuat kita betul-betul bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat. Masyaallah. Saya kira demikian. Tayyip. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aisyah yang ada di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau selalu mengatakan bahwa ya Allah, jika ini sudah menjadi ketentuan-Mu yang berlaku kepada saya ikhlas dan rela. Doa saya ini selalu, apakah ini salah atau tidak, Ustaz? Tapi alhamdulillah saya tidak pernah putus asa. Saya hanya berserah diri kepada Allah, tapi mengapa, kata beliau, saya selalu merindukan yang namanya kematian, Ustaz? Sejak dulu sampai sekarang bagaimana ini, Ustaz? Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa di mana penggalan doa itu mungkin maknanya sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita ditimpa kegundahan, ditimpa istilahnya kegalauan, galau ya. Maka kita berdoa, doanya begini. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka. Ya, sampai di sini ya. Ada sambungannya tapi ini yang syahidnya sampai di sini. Artinya, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Anak dari seorang hamba lelaki darimu. Ya. Dan juga anak seorang hamba perempuanmu. Nasiyati biyadika. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya. Ini ubun-ubun ini, di dalamnya, di baliknya ini ada bagian otak. Yang kata para ahli, inilah yang menentukan keputusan kita, otak yang, kalau ada otak, bagian otak yang saraf kita yang membuat kita bisa merasa, bergerak, ya, mengingat, maka inilah saraf otak yang sangat luar biasa, yaitu menentukan pemilihan kita, ya, prefrontal cortex ini, ya. Nasiyati biyadik madin fiya hukmuk, nah ini telah berlaku, berlalu semua keputusanmu atas diriku. Wa adlun fiya qada'uk, dan adil semua yang kau telah putuskan untuk diriku. Nah ini kalau kita maknai ini, artinya seorang itu merasa bahwa apa yang kau telah, kenapa kita gundah, kenapa kita biasa galau, karena kita tidak menerima apa yang terjadi. Iya. Kita gundah, kita galau, kenapa bisa begini, ya. Saya sudah begini, saya sudah berdoa, kok gini kejadiannya. Ya. Nah, kita serahkan itu kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita akan, sebab kita tidak lagi galau. Ya. Apalagi dalam lanjutan hadis itu, dilanjutkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Ya. Ala kulli hal, keyakinan kita tentang apa yang telah diputuskan Allah kepada kita itu adalah satu keadilan Allah. Allah tidak menzalimi kita, tidak mungkin menzalimi kita. Itu adalah baik sangka kita kepada Allah, itulah salah satu tanda keimanan. Ya. Dan kalau ada orang yang selalu berharap kematian, ya, itu bisa dua kemungkinannya. Ya. Pertama, orang putus asa dari kehidupan. Ini yang tidak benar. Ya. Apakah dia putus asa dari permasalahan dunia yang dihadapinya, atau putus asa atas dirinya yang tidak bisa menjadi soleh? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, ya, selalu melakukan maksiat, ya, banyak sekali dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Atau ya itu tadi, dia berputus asa dari persoalan dunia sehingga mau mati saja, ya. Makanya orang Jepang itu kalau malu atau dia putus asa, sudah tidak ada harapan, dia hara kiri. Ya. Orang beriman tidak, dia hara kanan. Ya. Karena dia ashabul yamin, ya. Masyaallah. Dia tidak ambil hara kiri, ya, dia ambil hara kanan, ya. Arah kanan, ya. Bukan hara kiri tapi arah kanan, ya. Yaitu bagaimana dia tetap optimis dengan kehidupan, ya. Tapi ada orang yang sudah yang ingin mati karena rindu kepada Allah. Ya. Nah, ini dalam satu riwayat disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'. Ya. Barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah juga rindu, ya, untuk bertemu dengan dia. Ya. Jadi dia sudah ingin, ya, masuk ke dalam surga. Makanya ketika ada energi seperti ini, energi iman seperti ini, ya, jangan dipahami bahwa ya kita fatalistik saja, sudah menunggu kematian, saya berharap kematian. Tetapi jangan berhenti pada kematian itu, ya, berharap kematian. Tetapi berharaplah kebaikan apa yang kita dapatkan setelah kematian. Makanya harapan kita untuk bersegera menemui Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan akselerasi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya. Bukankah ketika kita
ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, kita juga bergegas untuk memberikan ya sebanyak mungkin bekal untuk kita bawa. Maka ketika kita ingin menjumpa dengan zat yang sangat kita cintai, yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan, Allah Subhanahu wa taala, kita akan bergegas membawa bekal untuk bertemu dengannya. Iya. Nah, jadi ini saya kira yang harus kita intibah, ya, harus kita perhatikan baik-baik, bahwa kerinduan ya seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dengan syahadah, ya. Tapi mereka kerinduan pada syahadah tidak membuat mereka fatalistik, diam saja, tidak bergerak. Bahkan ya. Membuat mereka semangat. Mereka semangat, Allah, ya. Maka semangat itulah tadi antara kehidupan dan kematian, akidah berperan, ya, Allah. Untuk menstimulan kehidupan kita yang sejatinya adalah akan berakhir dengan kematian menjadi indah, ya, dan menjadi sangat dinamis, menjadi sangat optimis, ya, untuk membuat melakukan segala kebaikan yang kita bisa lakukan saat ini dan di sini. Ya. Itulah iman. Baik, ya. Ustaz. Ada penelpon saat ini, Ustaz? Iya, silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, Pak. Yang ditanyakan, Ustaz. Ya, dari mana? Siapa, Pak? Ah, dari Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dengan Bapak Edi. Iya. Silakan, Pak Edi. Pertanyaannya, Pak Edi. Pertanyaan yang pertama, Pak. Yeah. Ketika kita akidah kita ini kan ketika sholat membaca Al-Fatihah. Nah, Pak. Iya. Yeah. Enggak kedengaran. Coba. Tadi sudah bagus. Halo, tidak kedengaran. Al-Fatihah itu menggunakan kayak alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita mentadabburinya, Pak. Bagus. Ya, silakan. Iya, halo. Apakah itu maksudnya kayak mentadabburnya itu boleh apa enggak, Pak? Iya, itu setiap saya. Ayatnya itu. Oh iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar di pagi hari ini. Iya. Ya. Justru seharusnya ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita mentadabburinya, Pak. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka atau mengapakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah sudah ada kunci-kunci yang menggembok di dalam hati-hati mereka? Ketika salat justru ini terjadi dialog. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita mentadabburi dan betul-betul merasa bahwa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, ya, dan kita rasakan bahwa Allah kemudian menjawab, ya, ungkapan kita alhamdulillahi rabbil alamin dengan perkataan majadani abdi, ya. Saya telah dipuji oleh hamba-Ku. Ya. Jadi itu terjadi dialog. Makanya wallahu alam, sunnah juga untuk kita membaca Al-Fatihah itu maddan. Artinya ayat per ayat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita membaca dengan ketenangan, kekhusyukan, dengan tadabbur, ini akan membuat salat kita menjadi asbab salat kita menjadi khusyuk, insyaallah. Tidak mengapa, Pak, ya. Yang penting tadabbur itu adalah memahami makna, bukan mengkhayalkan. Sehingga kita mengkhayalkan yang panjang-panjang, akhirnya enggak dengar bacaan imam juga setelah itu. Itu enggak benar. Tapi kalau kita tadabbur maknanya secara terukur, secara khusyuk, itulah yang dituntut dalam pembacaan kita dengan Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an kita baik dalam salat maupun di luar salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini dari Bapak Suparno dari Bitang. Bapak Suparno dari? Dari Bitang.
Batang, Sumatera Selatan. Sumatera, ya silahkan, Selatan. Masya Allah. Odol pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, kami di sini ini kan yang mengenal sunnah ini masih jarang. Iya. Ya, ini kalau kami sholat, kami kan cuma jadi makmum. Iya. Nah, imamnya itu sholatnya itu kadang-kadang cepat sekali. Hmm. Terus bagaimana kami sebagai makmum ini kira-kira apa sholatnya itu kira-kira sah atau tidak? Hmm. Mohon penjelasannya. Iya. Iya. Terima kasih. Ya, kita lihat terjawab Ustaz ya. Iya, untuk Ustaz. Jadi ini memang satu masalah juga. Ya. Sebelum kita membahas mengenai hukumnya, ya, karena kita perlu mengetahui dulu cepatnya itu kayak gimana. Ya. Kalau sama sekali tidak ada tumakninah ya tidak boleh. Ya. Tetapi saya mengusulkan agar kemudian kita yang lebih mengenal agama ini, lebih mengenal sunnah, ya, itu menyampaikan, Pak. Mendakwakan, ya, bahkan kita harus tampil, ya, makanya kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, kemudian kita berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, ya, sehingga kita kemudian dikenal dengan baik oleh masyarakat, kita tidak langsung antipati dengan hal-hal yang kurang dari pengamalan agama mereka. Bukankah akhlak itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Dengan demikian saya berharap masalah ini bisa diselesaikan. Pertama, mungkin kita akan diminta untuk jadi imam. Dan pada saat itu kita sudah bisa mengajarkan bagaimana tata cara salat yang lebih dekat kepada sunnah. Kemudian yang kedua, mungkin saja Pak Imamnya nanti ketika kita berikan buku, kita berikan CD tentang salat, atau mungkin kita ajak untuk bersama-sama menyaksikan siaran TV-TV dakwah, dia akan lebih paham, oh begini ternyata. Ya, karena kadangkala orang tidak melakukan itu karena tidak tahu. Dan kita yang tahu kadangkala kurang proaktif untuk menyampaikan yang baik. Tapi belum berarti kalau kita sudah lakukan itu pasti diterima, Pak. Ya, kemungkinan juga ada istilahnya orang resistensi, ya, penolakan terhadap kebaikan itu. Kita sabar, ya, kita jalan terus, ya. Tapi kita jangan tinggalkan jemaah. Karena sholat berjamaah itu sangat penting bagi kita untuk tetap menjalankan kewajiban kita. Sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah. Ya. Kita lakukan yang terbaik itu sambil berusaha memperbaiki. Nah, kalau cepatnya itu juga tidak berarti kehilangan tumakninah, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Ya, walaupun tentu tidak sesempurna ketika kita lebih tenang melakukannya. Baik. Kita jawab SMS dulu nih, Ustaz, dari Bapak Ari yang ada di Jawa Tengah nih, Ustaz. Ini tentang kehidupan nih, Ustaz, antara mertua dan menantu. Bagaimana dengan ayah mertua saya nih, Ustaz, yang sampai sekarang kata beliau belum mau sholat. Beliau marah dan tidak memikirkan tentang akhirat. Seperti apa nih, Ustaz, harus dilakukan oleh beliau? Ya, yang pertama berdoalah kepada Allah ya, untuk memberikan hidayah kepada ayah mertuanya. Dan kita semua yang hadir ya, majelis ini di sini. Dan juga para pemirsa yang ada di rumah, ya, kita padukan doa kita untuk saudara kita ini agar ayah mertuanya, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya, yang menggenggam hati manusia, ya Allah, yang menguasai semua diri-diri manusia, berikanlah hidayah kepada ayah mertua saudara kami ini agar dia bisa menjalankan agama dengan baik, meyakini agamamu ini dengan sebenar-benarnya dan menegakkan sholatnya sesegera mungkin, ya Allah, karena engkau lah yang memiliki dan menggenggam hati-hati manusia. Amin. Kita berdoa, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, berdakwah. Sampaikan terus. Ya, saya pernah sampaikan di sini, barangkali berulang tapi tidak mengapa, kisah tentang ikan yang ada di akuarium. Ya, katanya ada ikan, sini ditaruh makanan, dibatasi oleh kaca. Kemudian ikan ini di sini. Setiap hari ikan ini menubruk kaca itu. Wah, tidak tembus. Dia mau mengambil makanan itu. Balik lagi. Ya. Dia tubruk lagi, mau mengambil makanan itu. Oh, masih terhalang lagi. Sampai 9 kali katanya.
Nah, pada hari ke-9 sang pemilik akuarium dan ikan ini menjadi kasihan pada ikan ini. Oh, kasihan. Kan saya ternyata sudah lama dipancing-pancing ya, tidak mendapatkan makanan itu. Dia angkat kaca itu. Ya. Saat ini sang ikan dia sudah lihat-lihat. Ah, saya nanti sama aja ini, ya. Saya tubruk lagi nih, saya tidak dapatkan, pasti tidak kena lagi nih. Akhirnya dia tidak menyeberang. Padahal kali itu ketika dia nyebrang, dia akan dapatkan ikan itu. Dia akan dapatkan makanannya karena kacanya sudah tidak ada. Nah, ketika kita menyampaikan satu kali mungkin, wah dia marah. Dua kali, wah masih marah sekali. Tiga kali lebih marah lagi, empat kali lebih murka lagi. Tapi ketika kelima kalinya dia sudah mulai berpikir, tapi dia masih diam. Keenam kali dia mulai merenung. Ketujuh kali dia mulai meratapi dirinya. Kedelapan kalinya barangkali dia sudah mulai mengangguk-ngangguk. Kesembilan kalinya dia sudah mulai berpikir, kalau dia datang lagi saya akan ikut. Pada kali itukah kita masuk berdakwah atau kita sudah menyerah? Ya, kembali kepada kita. Baik. Saya kira demikian. Baik. Baik, satu ini ada dua pertanyaan ini, Sat, tentang mengingat kematian, apakah bagus atau bagaimana, Sat? Kemudian dari Bapak Alam yang ada di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sat. Tadi Ustaz mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan mencicipi yang namanya surga sebelum kehidupan dunia ini. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana dengan bayi yang sudah meninggal, Ustaz, dalam rahim ibunya? Apakah dia dapat mencicipi surga karena tidak keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan bernyawa untuk mencicipi kehidupan dunia, atau bagaimana, Ustaz? Baik. Yang pertama tentang mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Kami pernah melarang kalian untuk berziarahi kubur. Tapi ya sekarang ziarahilah kubur itu karena dia mengingatkan kepada kematian. Jadi mengingat kematian itu justru penting untuk kita bisa memaknai kehidupan. Orang yang tidak mengingat kematian, dia tidak bisa memaknai kehidupan dengan sebenar-benarnya. Ya. Karena dia pikir kehidupannya ini akan terus menerus saja, ya. Aku akan mau hidup 1000 tahun lagi, ya. Atau aku tidak mau mati. Padahal pasti mati, ya. Bagaimanapun hebatnya ilmu kedokteran sekarang, tidak bisa menghidupkan orang yang mati atau membuat orang menjadi selamanya hidup. Pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh sebab itu mengingat kematian adalah kebaikan. Tapi tidak berarti mengingat kematian membuat kita, wah sudahlah, ya, kita mendekam saja di rumah, ya, kemudian tidak beraktivitas. Bukan itu. Mengingat kematian berarti mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Baik, tentang bayi yang meninggal tadi. Bayi itu tadi ada dua. Hmm. Bayinya orang beriman dan bayinya orang yang tidak beriman. Kalau bayi itu sudah bernyawa, ya, maka dia dianggap sama dengan orang yang mati setelah dia hidup, artinya di dunia ini. Dan kita ketahui, ya, disebutkan di situ fase-fase dalam hadis, ya, 40 hari sekian, 40 hari sekian, maka pada waktu fase terakhir, ya, fayunfahu ilaihi ar-ruh, ya, itu berarti dia sudah mencicipi yang namanya kehidupan, ya. Oleh sebab itu dia mati, dikatakan mati, ya, ya, matinya, ya. Nah, kalau dia bayinya orang beriman, insya Allah akan mengikuti orang tuanya, ya, dalam keimanan ini sepakatan ulama, ya. Adapun kalau dia bayinya atau orang yang tidak beriman, maka Ibnu Qayyim menyebutkan ada 7 pendapat ulama tentang masalah ini dalam kitab Thariqul Hijratain, ya. Dan insya Allah pendapat yang rojih bahwa bayi orang-orang kafir itu atau anak-anak orang kafir yang belum yang meninggal sebelum masa balik itu nanti akan sama hukumnya dengan ahlul fatrah, ya. Siapakah ahlul fatrah? Yaitu orang-orang yang tidak sempat mendapatkan informasi tentang risalah, tentang agama ini, ya. Apakah karena fatratun, ya, artinya terputusnya wahyu, atau mereka dikiaskan juga kepada orang yang berada di tempat yang tidak ada akses informasi sama sekali. Mereka itu nanti dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat akan dibuatkan api besar, kemudian mereka diuji imtihan, ya, untuk menyeberang pada api itu. Kalau mereka taat, maka mereka akan masuk surga. Maka pendapat yang rojih insya Allah dari Ibnu Qayyim tadi tentang 7 pendapat ulama itu adalah bahwa yang rojih adalah mereka termasuk sama dengan ahlul fatrah, ya.
Itu bayi, ya ada bayi beriman, ada bayi. Bayinya orang-orang beriman, anaknya orang beriman dan anaknya orang kafir. Para ulama membedakan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini penelpon terakhir, Ustaz. Iya, halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Atau di Pangandaran. Oh, di Pangandaran. Masyaallah. Iya. Masyaallah. Jawa Barat, Pak, ya. Ya, begini, Pak Ustaz. Kan yang mengenal sunnah di daerah saya masih kurang gitu. Iya. Iya. Jadi kalau saya menyampaikan secara lisan gitu, jadi reaksi orang itu jadi menganggapnya saya memecah belah umat gitu. Mm-hmm. Tapi kalau tidak disampaikan, saya sengaja mungkin dia mengikuti gitu secara kelakuan istilahnya gitu, secara akhlak yang yeah, mengakui kebaikan. Ini bagaimana jadi cara menyampaikannya? Iya. Yeah. Kepada umat. Gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, syukron jazakum. Nih, Masya Allah. Pak siapa tadi, Pak? Waalaikumsalam. Atto Pangandaran. Iya. Bapak Atto ya di Pangandaran. Iya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang baik sekali. Iya. Ya. Tadi telah kita sampaikan bahwa sunnah itu mengajarkan kita juga akhlak yang baik. Hmm. Bahkan sunnah itu sebenarnya akan mempersatukan. Iya. Hmm. Yeah. Sunnah itu akan mempersatukan, makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Yeah. Sementara bid'ah itu akan mencerai-beraikan, maka dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan agar sunnah ini bisa dikenal dan mempersatukan kita? Memang waktu itu juz'un minal ilaj, kata para ulama. Waktu itu adalah bagian daripada perbaikan itu. Ya. Terus saja konsisten, Pak. As-Sakhawi di dalam kitab Maqasidul Hasanah mengatakan, fi thabat nabat. Dalam ya beliau mengatakan qaulu ba'dhis salaf, perkataan sebagian as-salafus saleh ya. Apa itu fi thabati nabat? Dalam thabat, dalam keistiqomahan itu ada perkembangan ya. Fil harakat barakat ya, sebelumnya beliau mengatakan ya qaulu ba'dhis salaf fil harakat barakat wa fi thabat nabat ya. Dalam pergerakan ada berkah. Jadi kita bergerak, Pak, menyampaikan, kemudian kita mendakwakan. Memang akan ada tanggapan mungkin yang mengatakan, oh ini mau cerai-berai, tapi yakinlah bahwa itu bagian daripada sunnatullah, bahwa kita menyampaikan itu ada pro kontra, wajar. Ya. Tetapi kita berusaha menyampaikan dengan baik. Ya. Kita berusaha dengan hikmah, ya. Dengan hikmah, dengan akhlak, ya. Tapi tidak berarti kita diam saja, ya biar saya berkelakuan gini aja deh. Selama kita sanggup untuk menyampaikannya dengan baik, kita ajak. Ya. Dan tidak harus kita yang bicara, itu juga perlu kita pahami. Kita membeli kaset untuk kemudian kita sebarkan, atau CD, atau buku, atau brosur. Itu juga sudah bagian daripada kita menyampaikan. Nah, saya usulkan, Pak, kita jangan kerja sendiri ya, dalam kerja dakwah ini. Kita berupaya untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki mungkin fikrah yang sama dengan kita. Ya. Kita ajak, mari kita bekerja sama ini. Ya, kita kunjungi silaturahim Bapak Imam. Kita jelaskan kenapa saya sholatnya seperti ini, dianggap mungkin lama. Ya. Ini dalil-dalilnya. Ya. Kita kunjungi majelis ulama. Ya. Insya Allah mereka akan paham. Oh, kami juga paham benar itu, cuma kita mungkin seperti ini, seperti itu. Ada silaturahim, ya, ada silatul fikr, menyambung pemikiran kita juga, ya. Nah, dengan demikian ada silatul qulub, ya, penyambungan hati, ya. Nah, jadi bermula dengan komunikasi yang baik, ya, dengan berdoa kepada Allah. Jangan andalkan diri kita saja yang mungkin, ya pastilah, bukan mungkin, pasti lemah, ya, pasti punya banyak kekurangan, tapi kalau kita andalkan kekuatan Allah, tapi kita bergerak juga ya sebagai bagian ketawakalan kita kepada Allah,
yakin dan percaya Pak, ya, dakwah kita kepada Al-Quran dan Sunnah ini, ya, kepada kebenaran ini akan diterima. Walaupun mungkin ada yang mencela, makanya dikatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 54 itu, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak peduli dengan celaan orang yang suka mencela. Karena manusia itu Pak memang senangnya mencela. Ya, kalau kita pakaian hitam dikatakan kayak dukun, ya. Kalau kita pakaian warna-warni tertentu dikatakan ah ini partai ini, ya. Partai A atau partai B, ya. Ya, kita pakaian putih aja dibilang soalin, ya. Jadi kita mau pakaian apa? Lama-lama nanti kita tidak pakai baju. Ya. Maka ya, kalau kita pedulikan makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab gini misalnya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Allahu Akbar, ya. Masyaallah. Maunya manusia adalah sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ya. Maka yang bisa dicapai adalah maunya Allah. Ya, kalau Allah sudah ridha kepada kita, Allah yang buat ridha manusia kepada kita. Allahu Akbar, masyaallah. Gitu. Ya. Pak Ato tetap semangat, ya. Allah berikan kita kekuatan. Allahu Akbar. Baik, syukran saja, jazakumullah khairan. Ya, untuk pemirsa yang sama-sama berbahagia, mohon maaf ini beberapa pertanyaan belum bisa kita jawab, Ustaz, dan waktunya sudah habis. Oke. Baik, mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomahan, Ustaz, dan aktivitasnya thayyib, Ustaz. Baik, untuk Bapak Deni yang ada di Kalimantan Selatan, mohon maaf juga, ada Ibu Lina yang ada di Bogor, kemudian ada Bapak Udin Ruka yang ada di Palopo juga ini, Ustaz, dan Bapak Suryadi yang ada di Palembang, subhanallah, pada jauh-jauh semua ini, Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik pemirsa, sama-sama berbahagia, kami harus pamit dan undur diri dari layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan aktivitas antum-antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdullah Said dan Ustaz kita pamit dan undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Umat TV mengucapkan selamat beraktivitas. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan. Masyaallah.